Ini adalah seorang wanita yang hidup sendiri. Dia berbaring di kasur bersiap-siap untuk istirahat. Dan di bawah kasurnya ternyata ada seorang pria. Pria ini sudah bersembunyi di rumah wanita ini sangat lama. Saat sudah memastikan wanita itu tidur lelap, dia perlahan-lahan keluar dari bawah tempat tidur. Memberikan obat tidur yang sudah disiapkan dari awal kepada si wanita. Lalu melakukan aksinya. Yang menakutkan adalah, tiap malam selalu di bawah tempat tidurnya. Dan perempuan ini sama sekali tidak tahu. Masuk ke toilet. Memasukkan cairan ke produk skincare wanita itu. Dan mengeluarkan senyuman aneh. Pria ini akan menyetel duluan alarm. Tidak cepat juga tidak lambat. Gosok gigi di toilet sang perempuan. Lalu meletakkan kembali sikat giginya. Keesokannya di saat perempuan itu bangun juga tidak merasakan apa-apa. Masih saja sikat dengan seperti biasa. Dan juga menggunakan skincare-nya. Lalu keluar untuk berangkat kerja. Ternyata pria yang dibawa tempat tidur itu adalah penjaga apartemen. Dia tiap hari bisa bertemu dengan si perempuan. Kemudian dia datang lagi ke rumah si perempuan. Dia sembunyi di bawah tempat tidur. Memerhatikan gerak-gerik perempuan. Dan di saat itu, kertas-kertas jatuh ke lantai. Dia masih saja tidak melihat pria itu. Pria ini menggunakan cermin untuk mengecek perempuan itu sudah tidur apa belum. Lalu keluar dari bawah tempat tidur. Sang perempuan takut dengan serangga. Dia ke kamar mandi dan mengeluarkan serangga. Dan mulai melengketkannya ke dalam rak. Lalu mengeluarkan apel yang sudah rusak. Dan diletakkan di dalam kulkas. Tapi si perempuan masih saja tidak tahu orang yang sembunyi di bawah tempat tidurnya. Setelah bangun, ia merasa badannya sangat capek. Dan sekujur tubuhnya mulai muncul bercak-bercak merah. Dia membuka lemarinya dan melihat serangga yang penuh di dinding. Sekeliling kamarnya. Hal menakutkan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Pria ini masuk ke suatu ruangan. Dia juga mengeluarkan belati tali yang sudah disiapkan. Lalu dia memperhatikan kamar itu. Dan memutuskan hatinya. Kemudian sembunyi di bawah tempat tidur. Menunggu perempuan itu masuk ke dalam kamar. Saat itu lampu di kamar dibuka. Sang perempuan membawa pacarnya pulang. Mereka berdua melakukan aksi romantis di atas ranjang. Pria yang di bawah kasur pun mendengar semuanya. Marah dan kesal, tidak sengaja meneteskan cairan keras di wajahnya. Pria itu mulai seperti kesurupan. Dan keluar dari bawah tempat tidur. Ingin kabur keluar. Saat itu si pria ingin membuka pintu. Tapi menyadari kunci yang dibawanya salah. Dia tidak bisa keluar. Pria itu membuka mata dan melihat dirinya di dalam bak. Dia mengintip wanita itu dari lubang gorden. Perempuan itu dipanggil kembali ke kamar oleh pacarnya. Mereka menemukan tas dan buku catatan di bawah tempat tidur. Saat itu pria memanfaatkan kesempatan itu berjalan ke ruang tamu. Tapi pacarnya si perempuan malah juga ikutan ke ruang tamu. Pria itu pun dari samping melihat mereka. Hatinya dipenuhi dengan rasa takut dan tidak aman. Dia ingin kabur keluar, harus kembali ke ruangan, mengambil kunci di dalam tasnya. Si pria memerhatikan mereka dengan saksama. Di saat mereka mengganti baju, dia masuk ke kamar, dan menemukan kunci di dalam tasnya. Juga mengambil buku catatannya lalu menuju ke pintu. Sang pacar menemukannya, menanyai bagaimana dia bisa masuk. Di saat dia mendisinfeksi rumah wanita ini, dia tidak sengaja meninggalkan tasnya di rumah perempuan. Perempuan ini pun kembali ke kamar, dan membawakan tas itu ke pria. Si pria pun akhirnya berhasil keluar. Dia masuk ke dalam elevator. Saat itu hatinya terus berdegup kencang. Karena setelah itu, dia tidak bisa memeluk wanita itu tidur lagi. Setelah itu si pria melihat perempuan dan pacarnya pergi. Dan sepertinya tidak akan kembali lagi. Perempuan itu juga mengatakan selamat tinggal kepadanya. Sang pria dengan putus asa naik ke lantai atas. Dia bersiap untuk lompat dari atas menyelesaikan hidupnya. Kemudian mendengar suatu suara. Dia melihat perempuan dan pacarnya. Kembali lagi ke apartemen. Perempuan dan pacarnya kenapa bisa kelahi? Ternyata perempuan itu hamil. Tapi pacarnya mencurigai itu bukan miliknya. Dengan sedih dia tidur di atas kasur. Sedangkan laki-laki yang sembunyi di bawah kasur. Mengeluarkan senyuman yang aneh. Karena bayi di dalam perut perempuan itu adalah miliknya. Pria ini tiap malam selalu tidur di satu kasur. Dengan perempuan yang bangun lalu sikat gigi mandi lalu keluar rumah. Dia berjalan ke kamar sebelah. Ganti baju dan bersiap untuk berangkat kerja. Di pagi hari adalah penjaga apartemen yang ramah. Di malam hari menjadi seorang yang mesum. Tiap hari selalu melakukan hal ini. Pacar sang perempuan membohonginya ke rumah. Dan berjalan ke kamar si perempuan. Melihat cairan keras yang ada di atas kasur. Sang pacar mulai menanyainya kenapa melakukan hal itu. Saat itu kedua orang itu berkelahi. Sang penjaga rumah ditekan ke atas kasur. Tiba-tiba dia mengambil serpihan kaca. Dan menusuk leher si pacar perempuan. Dan menariknya ke dalam kamar mandi. Sang pacar mulai memberontak. Tapi tidak ada gunanya. Dia menyalakan keran. Mengeluarkan serpihan kaca dan meletakkannya di tangan sang pacar. Dan kembali merapikan kamar. Lalu membawa pergi cairan dan masker. Saat itu, air memenuhi kamar mandi. Di perjalanan pulang pria itu melihat selembar kertas. Dan yang meletakkan kertas itu adalah gadis ini. Di saat gadis ini siuman, dia melihat pria itu dari lubang pintu.
Tiba-tiba pria itu muncul di belakangnya. Gadis itu pun berteriak, tapi tidak ada muncul apa-apa dari orang tua si gadis. Sang pria berkata ke gadis, "Mereka hanyalah tidur." Pria ini menggendong si gadis kecil dan mulai mengancamnya. Sang gadis ketakutan, hanya bisa mengangguk setuju. Setahun kemudian, perempuan menerima sebuah surat, dan surat ini ditulis oleh sang pria. Sang pria mengakui semuanya, dan bayi yang dilahirkan adalah miliknya. Perempuan ini menggendong bayimu sambil menangis keras. Pria itu hingga akhir tidak mendapatkan hukuman. Tapi dari cerita ini, dia memberikan kita banyak pencerahan. Jangan pernah menandai orang asing sebagai guru, karena kamu selamanya tidak tahu, di balik seorang guru itu aslinya seperti apa.